kan. Tuh. Lagi dengan sosnya kini ku pedas dia. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kepada dah subscribe, thank you very much. So hari ni kita nak merasa, tak nampak, samurai yakiniku dekat Pangi Gateway. Jom. Ya, yeah. Ya, yeah, tunggu siapa? Papa. Papa, jom. Duduk. Oh, okay, dekat samurai yakiniku. So, ala kat buffet dekat sini. Kemudian belakang ni sama. And then yang ini dia punya barbecue dan juga shabu-shabu dekat sini dengan harga-harga dia. Dan yes. Dia punya menu utama dia. So ada wagyu situ. So tomahawk kat situ. Ada salmon steak. Donburi, fried rice, ramen, karaage. Ada hamburger, meatball dan juga ada snack. Ayo. Alright, jom. Order. Kita orang ambil buffet. So, buffet untuk dewasa RM29. Untuk kanak-kanak RM11. So, okey lah. So, total lebih kurang RM360, RM60, RM100 lah. Okey lah, not bad lah. So, all you can eat dalam masa tempoh sejam. Sweet sauce eh? Yakiniku sauce. Spicy. Bagi yang biasa untuk kids lah. Okay. Cukup. 4 orang lah. Tak cukup. Nanti saya minta lagi boleh kan? Miso soup. Ini untuk shabu-shabu. Oh, ini untuk shabu-shabu. Alright. So, ada 2 set. Satu untuk grill. Satu untuk shabu-shabu. Eh, terbalik eh. So, quite nice. Grill guide. Hey, sorry. Miso soup. Okay, terima kasih. Kita rasa dia punya sayur je dulu. Dah rasa dah tadi memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia punya sos dia kat tu. Sedap. Soy sauce. Eh, sesame oil lah. Sedap. Dia punya salad dia sedap. Very nice. Oh. Dia bagi sos kat situ, sos yakiniku. So ada dua jenis, satu pedas, satu lagi biasa. Dan tu tengah masak daging pula. So it's actually free flow selama 1 jam. So makan sampai muntah. Jom makan. Rasa dia punya daging yang dia masak dalam shabu-shabu, which is steamboat lah sebenarnya. Daging dengan sos yakiniku pedas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
dia, sos dia boleh rasa macam ala-ala sos Korean sikit lah. Mas nice. Sekejap. Daging dia lembut. Memang lembut. Very nice. Okay. That's very nice. Last kali adalah dia punya miso soup. So miso soup ni tengok cukup sifat. Sedap. Dah rasa tadi sebenarnya. Tapi tak apa rasa di sini. Sedap. Kita rasa dia punya tofu dia. Antara-antara kedai Jepun, yang ni antara yang sedap dia punya miso soup dia. Nice.